lu baru mau lulus ya? Iya, gua bentar lagi lulus. Lu mau rencana kuliah atau kerja? Tahu, gua masih bingung antara kerja atau kuliah dulu. Nah, kalau saran gua sih mending kuliah aja, Wan. Kuliah. Iya, kayak gua saat ini kuliah. Jadi lu bisa sambil kerja juga. Kuliah sambil kerja bisa. Bisa. Kalau di tempat gua tuh bisa kuliah sambil kerja, karena lu tahu sendiri sekarang ini banyak hambatannya kalau misalkan kita mau ngelamar kerjaan. Tapi gue sekolahnya lulusan SMA. Nah itu dia, karena lulusan SMA jadinya lu buat daya saing buat ke tempat kerja yang lain juga agak sulit kayak gitu. Terus juga yang kedua itu biasanya perusahaan harus dilihat dari gelar. Dan yang ketiga biasanya kalau lulusan SMA itu kan skillnya kurang kayak gitu. Ditambah lagi biasanya tuh perusahaan nyari yang gelarnya S1 atau D3 kayak gitu. Kayak gua aja kuliah di Raharja, karena di Raharja bisa kuliah sambil kerja kayak gitu. Tahu emang cita-cita lu apa, Wan? Gua jadi pengen jadi programmer. Wih, programmer itu harusnya S1 dengan atau D3, soalnya lu harus punya skill yang lebih kayak gitu. Makanya di kampus gua juga ada jurusan IT kayak gitu buat bisa mencapai cita-cita lu. Tapi D3 tuh bisa. D3 bisa. Ntar kalau lu mau lanjut ke S1 pun di Raharja bisa. Oke deh, kayaknya gue bakalan kuliah sambil kerja deh. Kayaknya gue bakalan ambil D3. Nah itu bagus, jadi kayak gue juga kuliah sambil kerja juga. Yaudah, kita sekarang ke Raharja buat kenalin lu ke kampusnya. Oke, siap.